apa? Meruya. Oh, salah paham apa? Meruya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam dari dia last match kita pada hari ini. Alter Ego melawan Onyx Esports. Langsung spam di kolom komentar, komen-komen positif dengan Go Onyx atau Alter Champ sekarang juga untuk mendukung kedua belah tim. Yoi, ini dia sana saudara dimanapun kalian berada. Langsung wak sasian sasadonya kok bareng-bareng. Jadi sana saudara, elo-elo komennya di kolom komen. Langsung kasih like-nya, kasih jempolnya, kita trendingkan MPL Season 7 ini. Yes. Alright, tidak adanya Onyx Esports di atas panggung ini membuat kayaknya anak-anak Alter Ego tidak seberisik pada biasanya. Benar. Betul sekali. Karena mungkin dia berisik yang respon kita para guest. Mungkin ya. Biasa Pak itu ya. Oke, Leo Murphy seperti biasa. Salah satu idola Kornet. Kalau misalkan main tank karena yang dilakukan hanyalah recall-recall aja. Tas-tas aja. Gak ada recall-recall doang, Net. Oh iya, oke. Tuh, mau diambil kayaknya di sini. Itu namanya buying time. Menuju ke arah Rokursa Keyboy-nya. Bersama seorang Pai yang mencoba untuk diharas-haras aja. Dan juga buying time yang dibilang sama Profesor KB. Yep. Itu kayaknya hal yang mudah untuk jadi tank ya gak sih? Liatin tuh, level masih 1 no, baru level 2 no. Oh iya. Emosi KB kenapa sih? Gue tuh pengen jadi tank dilarang-larang mulu loh. Bukannya dilarang, Net. Balik lagi gini, kalau antum pro player, saya sudah percaya mekanik tinggi, saya pro mapping player. Ngerti, gagal. Oh iya. Makro tidak ada. Pro player gagal. Hanya ada mekanik. Mekanik ada, makro tidak ada. Kornet. Baca map kudu dibacain. Diingetin mulu. Oke, Sunny Boy ini udah berhasil mengambil satu stack tadi. Dan Sans pun tadi udah berhasil mengirimkan satu panahnya langsung mengarah ke area punggung yang dimiliki oleh 3, 2, 1, here we go. Inilah Turtle dia, Turtle. Pertama sudah mulai muncul Alter Ego, go, tas, tas, tas. Dari Keyboy dan Leo Murphy yang sama-sama bertemu dengan permainan agresifnya dan taunting-taunting yang dilakukan. Jab, karena seorang Keyboy langsung balik lagi ke arah belakang, mencoba untuk mundur kembali. Masih sama-sama punya flicker, masih ada spell dan bahkan Drian. Nyaris saja flame shotnya, tapi masih ada kepekaan yang dilakukan oleh seorang Ahmad. Dikasih Aegis, walaupun sebenarnya tadi nggak ada Aegis pun masih bisa ke body block ya. Yoi, sementara itu Murphy sendirian di bagian depan memberanikan diri. Ada dua orang lagi, sedikit lagi, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Itu namanya ingin mengamankan benar-benar aman. Tidak mau sampai adanya Sally Boy yang tiba-tiba ngeblink dan melakukan retribution-nya. Nggak cuma itu sih, ini turtle yang emang nguntungin banget buat Onyx Esports. Kenapa? Karena tadi bisa kita lihat bahwa purple buff yang diamankan oleh Onyx Esports itu berada di top lane. Di top lane. Sementara kalau misalkan Sally Boy mau fight, dia mau nggak mau harus ngambil purple buff. Dan itu jauh banget di bottom lane, di bottom jungle-nya. Jadi kalau misalkan secara timing, emang bisa dibilang Onyx Esports lebih diunggulkan di team fight turtle yang pertama. Oke. Okay. Right, alright, alright. Terkena efek dari payung yang udah dilemparkan Leo Murphy, masih bisa melakukan flickernya, tapi ternyata ada satu Imperial Justice. Udil tertangkap. Udil masuk ke dalam sebuah lingkaran, flame shot ditembakkan, Murphy sedikit lagi, Blazing 2 dikeluarkan, hilang sudah satu area, tapi ternyata untuk kali ini sedikit lagi SP dimiliki oleh cewek. Akankah cewek bisa bertahan, diputerin tari piring, ini dia, masih bisa bertahan, solo face-nya, dan juga udah ada crossbow tang menghilang sudah Uranus. Wow. Alright, team fight yang sangat amat disiplin dan rapi dari anak-anak Onyx Esports. Dan bahkan dari Keyboy yang benar-benar mulai percaya dirinya muncul di sini. Dan bahkan Ahmadnya, walaupun ada Aegis, mungkin di sini akan langsung ditumbangkan oleh sabetan dari Boots yang menggunakan kucing pool. Iya, Palmon itu dia. Murphy mencoba tapi ternyata lala, berbahaya sekali. Sally terkena satu persatu dari Alter Ego, udah mulai diculik, semuanya menghilang, sudah tiga orang. Wow. Oh my lord. What happened? Tiga player dan sama pertanyaannya seperti yang KB bilang, what happened? Alter Ego sang puncak klasemen mulai jatuh perlahan-lahan satu persatu dari player Alter Ego dan membiarkan landang Esports Onyx 8-0 membantai di awal-awal. Wah, bagaimana ini Prof? Apa yang telah terjadi Prof? Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau misalkan secara penculikan ini terjadi di berbagai macam lini. Bahkan lihat bagaimana tadi di arah bottom lane cewek menyelamatkan dirinya dan dibantu juga oleh Drian dengan ngeburst langsung ke arah seorang Pai. Dan mungkin ini malah jadi PR juga, gimana kalau seandainya Drian
nanti di menit yang ke-6 udah jadi Necklace of Durance. Yes, yes, yes. Bahkan ini turtle yang keduanya juga udah diamanin sama Onyx Esports. Ini benar-benar gak dikasih main banget untuk early game-nya. Leo Murphy, knockout strike, tidak berhasil untuk knock up seorang Kaguranya. Dan bahkan Pai-nya lagi-lagi weakness point-nya udah kebuka. Ceweknya baik banget. Dia tunggu sampai darahnya benar-benar sekarat. Dan bahkan crossbow of tank-nya langsung on point banget. 9-0. Tidak pecah untuk poin kill dari Ego menuju 10-0. Ini benar-benar pembantaian dari sang puncak klasemen Alter Ego. What happened? Wow, 11-0 tanpa balas. Diculik dari atas, tengah, bawah. Semua resource yang dimiliki oleh Alter Ego dikikis habis-habisan. Wow, beda goldnya 6.000 bahkan di menit yang ke-5. Belum sempat menit yang ke-6. Tapi lihat bagaimana teman-teman dari Onyx Esports memanfaatkan untuk mencari kill. Tapi gak dapat lagi-lagi. Flicker digunakan oleh Udil. Gak bakal ada flicker untuk 2 menit ke depan. Terlalu dingin di puncak klasemen. Membuat pemain Alter Ego agak sedikit aneh dari segi pergerakannya. Bahkan beberapa kali dari Driana, dari Sanse Skarat. Dan bahkan ada pergerakan-pergerakan yang menurut gue balik lagi tuh, pergerakan-pergerakan yang tidak penting dan justru malah diberikan keadaannya. 12-0 sekarang, 20.000, 21.000, turret pun juga hancur. Onyx Esports benar-benar menggang kendali banget. Dan lagi-lagi, crossbow of tank-nya juga cantik sekali dari cewek. Leo Murphy tidak bisa bermain agresif lagi karena perbedaan block yang cukup jauh. Dan tas justru dilakukan oleh seorang Keyboy. Wow, Keyboy sekarang dengan sneaker alter ego-nya, tas dikeluarkan. Ini memerangi psikis yang dimiliki oleh pemain alter ego. 13-0 ini ya, kalau misalkan bisa dicek mic-checknya dari Onyx Esports kayaknya. Eh, yang tumbang report ya. Waduh. Biasa kan kayak gitu kalau direngkat ya. Dengan satu stiker yang cukup menarik juga dari seorang Boots ya. Oh my God. Dengan stiker mantan timnya EVOS Legend dan item-itemnya, silahkan Profesor. Boots bahkan udah punya Blade Armor, ini bakal tebel banget. Dan Godlike, cewek, 7 point kill, 1 assist, Pai terjebak di sana dan bahkan terculik lagi. 15-0, dan bahkan dari Uranus ya, Pai juga Scar, tapi tidak bisa di-shot begitu aja dari seorang Yushun Shin-nya menuju ke arah tengah. Masih belum adanya 1 point kill yang pecah di bawah menit 10, 7, 24, 15-0, dan bahkan semua turret 1-2-nya. Dari sisi atas, tengah, bawah, dihancurkan semua-muanya. Outer inner turretnya udah bener-bener rontok, tersisa inhibitor turret bahkan 110 detik lagi menuju Lord. Yang pertama 15-0 dengan perbedaan yang hampir menuju ke angka 10.000, dan ya 10.000 perbedaannya kali ini Onyx Esports. Dan benar mendominasi dengan 6 turret yang sudah ditumbangkan Alter Ego. Benar-benar ketinggalan. Pai bahkan kali ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan landing phase dan cutting minion. Karena lihat Onyx Esports semuanya udah punya counter dari item-item Alter Ego. Oke, tapi sekarang kita lihat hilang lagi. Ini kayaknya apa ya? Apapun inisiat yang dilakukan oleh Onyx Esports, dia udah berhasil aja gitu. Kayak nggak ada sebuah aksi bagaimana dari alter egonya. Apapun yang dilakukan oleh Onyx Esports berjalan dengan lancar. 16-0, dan mungkin akan ramai di kolom komentar apakah 0 poin di alter ego akan pecah atau justru malah akan bertahan sampai akhir game. Ini benar-benar Onyx Esports pun benar-benar disiplin banget dari pergerakan-pergerakan mereka menuju ke arah Lord dalam 1 menit ke depan. Dan bahkan yang dilakukan Keyboy hanya berdiri di depan. Tas alter ego, gue udah bahkan ceweknya pun juga. Tas panjang. Selalu recall-recall, mencoba untuk side war juga kepada tim yang selalu memberikan tas-tasnya. Recall-recall-nya kepada semua timnya ketika menjadi lawannya. Alter ego, ini benar-benar entah kenapa, ini selalu ada di pertanyaan kita semua kayaknya. Kenapa bisa seperti ini? Makanya, what happened with alter ego? Apakah ini sebuah revenge terhadap alter ego passwordnya? Alter ego passwordnya ngulangin Onyx di lower bracket. Ini revenge-nya sepertinya. Ini pembalasannya sepertinya, Pak. Menuju Onyx lakukan. Lihat dan bahkan lihat dari seorang Boots-nya. Tapi kita lihat di sini dari Boots-nya terlalu dive. Dan mungkin ini adalah poin pertama untuk alter ego setelah 9 menit pertandingan berjalan. Tapi tampaknya di arah top lane-nya, turret-nya pun harus hancur. Ini pertukaran untuk satu Boots dan satu turret yang tidak cukup worth it untuk alter ego. Wow, ini Peter Tarik pun kembali berhasil diambil oleh pemain dari Onyx Esports. Purple buff ini udah pasti akan menjadi milik dari Onyx Esports. Alter Ego hanya bermain di pekarangan rumah mereka tanpa bisa keluar dari pagar itu sedikit pun. Dikurung habis-habisan. Wah, menuju ke arah Lord.
Dengan gold dari Sanse juga ini udah Sans sama ceweknya sih udah kaya banget loh ini. Menuju level maksimalnya dari seorang Sans dan gak mungkin dan banget yes, ini maksimal. Dicolong udah gak mungkin banget. Level maksimal di menit 10 gila. Dengan 8000 gold lebih dari Sans. Dan bahkan snack time, ada apa ini Pak Pulung? Iya, Balmond Boots masih mencatatkan kemenangan sempurna dengan win rate 100% dari 3 game. Dan ini adalah game keempatnya berarti ya? Yes. Oke. Dan ini mungkin masih 100% bagi Boots. Mungkin ya, dengan gold yang seperti ini ya. Yeah. Kecuali swingnya parah kalau misalkan emang mau comeback. Alter Ego harus benar-benar defend di high ground, tapi Pai-nya jangan sampai terculik. Ingat, kamu dalam keadaan loose condition. Waduh, sakit banget Pak, sakit banget. Dipanahin, tapi Winter ternyata untuk masih ada sebuah backup yang dilakukan. Lethal counternya diputerin Cyclone Sweep. Dan sekarang untuk kita lihat aja. Sally Boy-nya tertangkap dengan begitu indahnya. Ahmad pun menjadi korban selanjutnya. Leo Murphy, apa yang bisa kau lakukan? Tapi ternyata untuk sekarang hilang juga. Hanya menyisakan Udil seorang diri. Tersisa Udil sendirian dan gak mungkin lagi bisa bertahan. Tas,